misi untuk ke pentas Asia diteruskan dengan hasrat dan hajat untuk memenangi kejuaraan. Misi yang sama, kedua-dua pasukan menginginkan untuk mendapat di bahagian tengah. Sambil akan dibantu oleh Badrul Bahtia. Gagal untuk melepaskan diri tetapi... kasaran ataupun yang dipersalahkan sebentar tadi adalah Faris Hafiz. Robson Randy Rinning. Cuba pertama daripada Badrul Bahtia. Pengalaman, kualiti, ketenangan dijanjikan oleh Badrul Bahtia untuk membuka kempen persaingan tim dengan signature-nya. Sepakan percuma menuju ke penjuru sebelah kanan, Robson Randy Rinning. 6 gol dalam persaingan Liga Super. Jadi pemain pertama pasukan Sabah untuk mencatat nama selaku penjaring dalam kempen pada musim ini. Untuk mendapatkan Badrul, satu tandukan daripada Badrul. Sekali lagi beliau bijak untuk merencanakan untuk menyudahkan gerakan. Itulah satu-satunya option yang week of the pass. Inilah format baru pertandingan secara kalah mati. Tiada peringkat kumpulan dan tiada peraturan jaringan di tempat lawan. Pemenang perlawanan tersebut akan berdepan dengan pemenang pada perlawanan ini. Badrul, satu hantaran terus. Ujur ketua pasukan Sabah pada malam ini. Dan beliau menyerahkan tugasan lilitan ketua pasukan